Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, jumpa lagi ya bersama saya tentunya di channel Pak Rekorup. Oke, jadi kali ini kita akan editing jedak-jeduk menggunakan DJ Haris Nugraha yang Akimi Lakuo ya, yang lagi viral juga di TikTok dan dengan versi agak sedikit slow-mo ya. Oke, baik, jadi buat para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi untuk salah satunya di sini kita menggunakan aplikasi CapCut ya teman-teman, dan di sini kita khusus buat teman-teman yang pemula juga ya. Oke, jadi teman-teman bisa siapkan untuk fotonya. Nah, teman-teman bisa klik saja bagian template seperti ini. Oke, jadi kita menggunakan template dan tentunya tanpa watermark ya. Nah, kemudian teman-teman bisa klik saja di bagian akun pencarian. Di sini teman-teman bisa ketikkan MHMDPK ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian teman-teman bisa klik saja bagian profilnya. Oke, jadi banyak sekali untuk yang terbaru juga teman-teman. Nah, di sini karena di sini untuk HT Sabi Merindu sudah admin bahas juga di video sebelumnya ya. Oke, dan salam jumpa dari kami juga sudah kita bahas. Nah, di sini kita ingin yang DJ Haris Nugraha ya teman-teman. Oke, jadi pastikan teman-teman harus siapkan fotonya terlebih dahulu ya ketika ingin editing di aplikasi CapCut ini dengan menggunakan template dan tanpa watermark. Nah, baik, langsung saja di sini kita lihat untuk jeduk-jeduknya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa klik saja di bagian gunakan template ya di bagian sini. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan video, bisa. Kemudian juga bisa menggunakan foto ya. Nah, kita gunakan foto saja. Oke, kemudian teman-teman bisa pilih ya untuk foto yang ingin teman-teman gunakan. Silahkan teman-teman bisa klik saja seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah menu pertinjau sudah muncul, di sini tinggal kita klik saja bagian pertinjau. Oke, teman-teman, dan otomatis akan langsung jadi, dan di sini masih ada watermarknya ya, jadi nanti bisa kita hilangkan, dan untuk hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Oke, kita putar lagi ya. Oke, kemudian untuk menghilangkan watermarknya, kita tinggal klik saja bagian ekspor di pojok sebelah kanan atas. Kemudian teman-teman akan menemukan menu ekspor tanpa tanda air ya. Nah, bisa kita klik saja bagian ekspor tanpa tanda air. Nah, kemudian ketika sudah hampir mencapai 100%, teman-teman bisa klik saja bagian logo home di bagian tengah HP kita ya, agar video kita tidak ada watermark dari aplikasi CapCut-nya teman-teman. Nah, setelah hampir mencapai 100%, kita langsung keluar saja dan otomatis untuk hasilnya akan langsung masuk di dalam video.
Oke, jadi kenapa kita keluar untuk di bagian aplikasi capcutnya agar kita tidak dialihkan ke TikTok ya. Jadi jika dialihkan nanti watermarknya masih ada teman-teman. Nah, ketika kita langsung keluar seperti ini otomatis untuk hasilnya sudah jadi dan sudah tanpa watermark di bagian video kita. Oke, jadi kita lihat di posisi yang pertama untuk hasilnya teman-teman. Oke, jadi sudah jadi ya teman-teman untuk hasil editannya, cukup mudah sekali dan khusus buat teman-teman yang pemula saja ya teman-teman. Oke, jadi cara upload ke TikToknya teman-teman bisa masuk ke TikTok ya. Oke, kemudian teman-teman bisa klik saja bagian logo plus ya. Nah, kita seperti ini, kemudian kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan video yang sudah kita editing tadi, kemudian kita klik saja bagian berikutnya. Oke, dan di sini pastikan juga hashtag harus kita tambahkan juga teman-teman ya, karena hashtag juga penting juga ya agar video kita juga FYP ya teman-teman. Oke, kemudian di sini teman-teman tinggal klik saja bagian hashtagnya, kemudian pilih yang berlogo biru. Jadi yang berlogo biru itu yang lagi viral, kita klik lagi, kita tambahkan lagi hashtag yang lainnya. Kemudian jika memiliki playlist silahkan teman-teman bisa masukkan untuk playlistnya. Jadi untuk cara membuat playlist sudah admin bahas di video sebelumnya, kita posting ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ya, jadi hashtag itu penting teman-teman. Nah, perhatikan ya. Jadi video saya baru-baru ini ya. Oke, jadi cukup lumayan ya. Ratusan ya teman-teman untuk yang tayang. Oke, ada yang 2000 ya. Oke, ini tanpa promosi ya. Oke. Jadi di sini juga ada yang mencapai 45,2k ya. Jadi ini hanya kita mengandalkan hashtag saja teman-teman. Jadi kita pilih hashtag yang berlogo biru ya. Yang berlogo biru itu yang lagi tren ya. Nah, sambil kita menunggu ya teman-teman untuk hasilnya, kita tunggu sebentar. Oke, baru mencapai 92 ya. Nah, kita tunggu sebentar lagi. Oke. Di sini 9899. Oke, dan sudah selesai ya teman-teman, bisa kita cek untuk hasilnya teman-teman. Oke, cukup mudah buat editing jeduk-jeduk di aplikasi Capcut ya, tentunya tanpa watermark menggunakan template. Nah, semoga bermanfaat ya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.